kita sudah harus di Simpang Warahe ya. Kita tanggal lurus ini kita ke arah Jagung Romaya. Dan ke arah Lahe ini kita ke arah kanan. Sekarang Jalan Lahe ini sekitar 20 menit masuk ke sini kita. Dan kita melewati jalan seperti ini. Ya alhamdulillah sekarang Lahe ini semakin nyaman jalannya, juga akses transportasi dan juga transportasi juga semakin lancar. Ini kalau udah musim buah ini penuh dengan buah-buahan hutan ini, durian, pepaket, buah-buah rambutan hutan dan lain-lain. Seperti ini rindang banget, adem, segar ini. Segar banget. Ini suasana sudah ini ada buah durian. Ini sepanjang jalan ini juga ada buah-buahan hutan lainnya, kayak tangkuri, serabut hutan. Dan jalan juga bukit seperti ini ya. Ini turun bukit, naik bukit seperti ini sekitar 15-20 menit perjalanan. Sampai sudah di Lahe dan kita akan menyeberang feri tradisional warga ya, yang akan menuju ke arah Lahe seberang nanti kata Lahe 2, dan kita akan eksplor kelurahan Lahe hari ini ya. Sudah kita melewati SDN 4 Lahe 2, TK juga SD-nya. Sana di seberang ini masih masuk kelurahan Lahe 2 ya, dan nah itu udah masuk Balito. Nah itu dia, kita akan menuju ke seberang sana, jalan-jalan ke arah Lahe Masjid Al Malik. Kita akan coba cari internasional ya. Bapak guru dan ikut juga ngomong semuanya untuk ke arah seberang ini. Masih suasana di seberang, kita akan menyeberang ke feri ini nanti, akan menyeberang ke arah Lahe, dan kita akan ikut kapal tradisional penyeberangan menuju ke seberang ya. Dan misalnya kalau per motor ini sekitar 10.000 per motor yang akan bisa ditumpangi ya ke sana. Ini sisi sungai Balito. Sepertinya suasana air Balito lagi naik atau pasang saat ini. Ini karena juga faktor hujan yang sangat lebat beberapa hari ini di arah Kabupaten Murung Raya ataupun di daerah Balito Hulu dari pedalaman sana. Nah, ini suasana di seberang. Kita masih menunggu kapal feri yang akan menyeberang sini ya. Jadi warga dari Lahe yang ke arah sini menuju ke arah Morteh ataupun sebaliknya akan ke sini dan kita menuju ke arah Lahe. Oke. Masih penyeberangan feri itu masih ngisi minyak sebelum dilimpahkan. Kita ada di belakang kapal feri ini, suasana sungai Balito dan gulung daya emang lah banjir belah tuh. Nah, ini kada kapal
tongkang membawa batu bara di sana. Ini adalah kelurahan Lahei, di ujung-ujung sana itu Lahei 2 sampai ke arah sungai Lahei sana, itu Lahei 1 di sana ya. Jadi di dalam sungai Lahei ini banyak-banyak kampung yang pernah sebelumnya kita datangin, yaitu Haragandang atau dasar terujung. Di desa ini, di dalam sungai ini ada banyak desa ya, ada desa Hurung Enep, Biju Baru, Karendan, Haragandang, Muara Inu, juga ada Rahaden, juga Muara Pari, serta kampung lainnya seperti Bengahon, Gusi dan lain-lain ya. Oke. Sampai di seberang Lahan Lahei dan penumpang ini sekitar 30 motor ini ya, full ini. Ini biayanya 10.000 5.000 ya. Per motor ini. Biaya 5.000 per motor. Nah ini setelah tadi kami sampai di sini, ini sudah ditunggu oleh penumpang yang menuju ke arah seberang lagi. Ini misalnya ke arah Morpe ataupun ke arah Pulau Jahu ya. Nah, ini banyak banget ini. Suasananya sangat ramai di pagi hari ini. Banyak banget ini. Dan kayaknya sudah yang antri lagi nih, soalnya antri. Antri lagi kayaknya. Karena tidak semua motor bisa masuk ya di sini malam sore apa di pagi ini. Suasana Lahei di pagi ini suasana kampung Bakumpai ini di hari Jumat ini masih terasa banget ya, bahwa kampung ini, kampung layak yang muslim ini terasa sekali. Jadi di sini ada madrasah Sanawiyah, ada juga pesantren di sini ya, yang memang atas warga sini adalah warga Bakumpai. Jadi Lahei 1 itu juga ada campuran dengan warga Dusun Malang ya, yang ada di sana. Namun ya itulah hebatnya kampung di Belitung ini, selalu menjaga kerukunan ya.
suasana. Kayaknya sehingga ini sekolah-sekolahnya masih aktif nih pagi-pagi ini. Oke, saya mampir di sebuah sekolah nih, di SMP Satu Lahe ini ya. Oh, ini ada Kak Selamat ini. Wih, Majak Singgah. Assalamualaikum. Nama Wen. Oh, kue tenang nana, kue tenang tenang nana. Assalamualaikum, makasih lupa lah. Hingga di video tenang ya. Oh, video tenang teh, video. Anak Majak kamu santren gitu. Nah, suasana SMP Satu Lahe. Nah, SMP itu. Kelas berapa itu tuh, kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7? Oh iyalah. Ulu kue asli, ulu lahir 2 kah? Kelas 1. Kelas 1. Itu bawa banjir atau no? Banjir. Mbak Bagetek kah, Dimpah? Tidak, mbak motor 2 bawa. Oh, masih motor, masih kawa. Tapi itu bantai gitu. Dawen Marangkubu bikin karen bidawang bikin ikau nak tuh nak kerumat bahasa narai jana eh bahasa berkumpai nah judul lah kerumat ya narai Bineka Tunggal Ika ya kan festival. Oh, pasti pal bahasa kumpai. Pak iya, oke, coba mining ya. Bikin. Jik, gimana? Oh, itana unang belum pesa, Beh. Thank you.
mandeya sana.